Dong. Bagian yang mana? Oh. Iya, tahu lagunya? Enggak. Tapi bisa. Oh, iya. Tahu dong ini One Direction. Wes. Ya, itu anak-anak muda umur ya 20 kesana lah. Iya. Apa lagu ini mah? Apal ya? Apa? Coba aja. Yeah. And song apple. Emang begitu lagunya? Iya, pasti kita berempat. And together song forever. Yeah. Oke, penonton. Penonton. Semuanya. Mohon maaf, Saudara Rahmat, saya minta kontrolnya dinaikin karena saya agak ngap sekali. Semalam begadang saya bersama Bang Haji Roma Irana. Oke. Okay. Itu namanya Rahmat. Rahmat Sugandi. Oh, Rahmat Sugandi. Oke. Ya, kita kedatangan penonton di studio dari SMK Triguna Utama, jurusan Teknik Komputer. Iya. Jurusan Teknik Komputer Jaringan Ciputa. GTK JT C. Iya, ya, gitu ya. Itu okay. Ya. Song Apple. Together. Nggak ngerti bahasa Inggris. Song Apple. Luar biasa ya. Ini tidak biasanya, biasanya enggak terlalu semangat. Ya. Ini penonton sangat luar biasa sekali pada hari ini. Oke. You please stay in here. Okay. I want to talk in audience home at home. Okay. Yes, thank you know. Okay. Please you. Song apple. Huh? Song apple. We song apple. We itu kita, song itu lagu. Apple itu selamanya. Jadi kita itu bernyanyi selamanya. Oke. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. I want to talk for you and stay here in the talk show.
Because I'm ready. Are you ready? Ready? Ready. Let's get it. What's problem? Get it on. What's wrong? No, what's no, wrong? No problem. You're good. Thank you. Thank a you. Good language. Okay. Yeah. Okay. With me, your host is the best. Song ever. Yes, and a song ever. I'm a member. Remember yeah, maksudnya? Apa? Remember. Remember itu ingat. Oh. Karena remember itu mengingat. Itu sekali mencoba untuk mengingat. Remember, yes. Remember. With me, your host. I am Nanang Shadow. Shadow pada mana? Shadow. Shadow. Yeah. Okay, okay. Lu nggak paham sih lu? Okay. And me, consultant host. My name is Toto Nyamuk. Nyamuk apaan? Toto Nyamuk. 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 Shadow. Ini Shadow. Shadow nggak menyamuk berjauhan. Tapi di Shadow kan suka ada nyamuk. Ganti, 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 ganti. With me, host Harry. Apple. Ini itu mengkudu tuh. Yeah. Apple mengkudu. Apple ke apple. Ini bahasa Inggris itu. Nah. And me, the consultant host. Deden Watermelon. Okay. Hebat durian lu. Bangka. Durian. Oke, okay. Please. Datang avocado. Wow. Pengacara. Avocado. Avocado, bukan? Pengacara bukan? Ah. Kan ada filmnya juga itu. Oh iya. Nggak usah dibahas panjang nanti. Please. And then me, Yayang Tomatos. Wow. Yeah. I'm together. Ready. In it. Tokso. Sit down and thank you. Thank Hello, you. Alexandra. Hello. How are you? I'm good. How are you? Oh, good. Nice. Yeah. you come back in a Bali. Udah benar. Aku pengen kelihatan berwibawa depan wanita. Yeah, yeah. Kan namanya juga belajar loh. Kemarin katanya habis balik dari Bali ya. Yes, I just came from Bali. Yeah. Oh, iya yeah, iya. Yeah. Yeah. Okay. So, I'm Song Apple. Come again? Dre, lu ngomong apa sih ini? You just come back from Bali. What did you do? What did I do? Yeah, that's yes. Really nice question actually. So, I have a wedding organizer there. Nice. Since like wedding way. Oh. WW0. Yeah. So now I'm a wedding planner since last year, and I want to make this year. I want to make like really good and grow up my company as a wedding organizer as well. Beautiful. Thank you. Is it only in Bali? Yeah, yeah. For now, yeah, that's the plan. Only in Bali for now. Why you stay in Bali? Because I love Bali, but I have to do something actually. So not like only holiday. Otherwise, money is gone like really fast, right? Thank you. Do you plan to open to business here in Jakarta? Why you weka-weka? Apa itu weka-weka? Ketawa, ketawa, weka-weka, ketawa. Do
Do you plan to open the business in Jakarta? Ada. Oh, yes. I have a business in here. Yeah. Nice. You want to talk? Okay. Memang bagus banget ya kalau biar beda aja kali ini. Ya bagus. Apa karena suasana apa atmosfer udaranya atau pemandangannya apa? Mereka suka itu. Mereka suka atmosfernya. Hmm. Ya otomatis kita kenal Bali as a pantai kan. Hmm. Pantainya bagus gitu. Jadi mereka pasti carinya atmosfer. Cuman emang ada beberapa orang yang misalnya yang ya udahlah tetap aja maunya di gedung gitu. Pernah nggak Alexandra mengalami ada klien Alexandra orang bule gitu pengen nikah di Bali dan kamu ngurusin dari A sampai Z-nya? Ya pernah dong. Bagaimana tuh? Bagaimana rasanya? Cuman ya namanya kita wedding planner itu ya harus sabar ya karena kemauan yang nikah itu. Last minute ada yeah, aja, pasti ada aja. Kita burung lah. Iya, iya. Tuh. Ada aja tapi ya udah, it's fun. Yeah. Sama kayak teman saya pernah tenda, tuh gitu kan tendanya dari saya minta tendanya dari bambu. Iya. Ada gitu. Kalau last minute mati lah kita. Iya, iya kayak teman saya ada kemarin juga gitu. Last minute dia kepengen kalau nikah kan gaya Betawi kan pakai roti buaya gitu ya. Yeah. Nah, pas last minute mau nikah tuh dia pengen diganti cicak, kan susah nyari. Iya. Jadi kecil. Cicak. Kejepit, syukurin. Bung karma itu. Kemarin Om dijepit sama kamu. Apa? Tangan gua dijepit pakai pintu. Oh. Ai. Ada macan. Macan. Oh, keluar macan Om yang kemarin. Iya. Oh, masukin lagi. Gak bisa. Kemarin bulunya nyampe habis sama dia macan. Bisa lihat. Ada dua macan. Bisa lihat enggak? Hah? Bisa lihat macan. Apanya? Tadi ada di situ. Enggak usah biarin jalan-jalan ya paling ke mall. Capek. Ini ada tamu kamu. Iya, iya. Gimana sih? Halo. Halo. Haruka. I'm excited. Ponakan saya. Wow. Iya. Yes. Dari Jepang. Why are you so different? Kenapa beda banget? Itu dia. Oh, jelek sama cantik gitu ya. Bayar 5.000. Kamu sama ponakan. Gak boleh begitu sama Emang om. Bapak kamu gak mirip sama om? Aku sayang kok. Bapaknya mirip banget, bre. Cuman bedanya rambutnya kuning, panjang. Oh iya. Densul. Oh cantik dong. Model. Bisa lihat macan gak? Bisa lihat apa? Macan. Bisa dong. Serius? Bisa lihat macan? Iya. Bisa. Tadi di depan. Oh gak ada. Enggak ada. Enggak ada. Berarti enggak cantik. Kalau cantik bisa lihat. Kalau dia harus iya. Iya. Oh, jadi iya. Kalau lihat macan cantik ya? Iya. Oh. Yang dia lihat macannya goib. Oh gitu. Macan Prabu Siliwangi. Oh. Pantes. Yang gua kan di belakang. Oh, ada gitu. Satu ya. Udah, iya. Sini mendingan bacain quiz Twitter dulu. Yuk. Ayo sini. Gendong. Oh, jangan digendong. Jangan. Ayo. Gendong lah. Nanti. Gendong lah. Tuh, giliran mau digendong kamu yang gak mau. Iyalah, udah gede. Yang ngapa minta digendong? Kuis dulu, kuis. Iya. Malam ini adalah titik dua. Ceritakan pengalamanmu okay. Menjadi korban iklan. Contoh. Contohnya saya pernah membeli panci anti lengket. Nah, ya, itu ternyata tetap lengket setelah dipakai. Oke, okay. Mention. Nah, okay. At ini underscore talk show okay. Dengan hashtag ini talk show net iklan. Oke. Okay. Masih ada? Merchandise okay. Dari ini talk show okay. Ya mati deh. Belum masih ada. Ini talk show untuk dua orang pemenang
Udah gitu, untuk dua orang pemenang. Intonasinya gitu. Dadah. Hati-hati ya, mau kemana sekarang? Aku makan dulu. Oh, makan dulu. Makan sekarang dong, kalau dulu kelamaan. Takut disuruh nyanyi dia. Masuk. Di, disco di. Woman, yeah? Yeah. Please sit down. Thank you for coming in talk show. Today your guest star is modeling. Oh, nice. All modeling. It's Pento. Hi, Keken. Hello, hi, Kang Sule. How are you today? I'm fine. Hello. Yeah, apa kabar? I'm fine too. Sehat thank ya? You. Sehat. Alhamdulillah. Katanya suka ketinggalan pesawat nih gara-gara tidur. Kemarin saya baca di internet. 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 Gara-gara ketiduran ya? Gara-gara ketiduran. Emang tidurnya lama apa gini? Memang hobi tidur ya. Emang senang tidur. Pelor. Pelor, nempel dikit. Harus nempel molor gitu. Iya kayak bapak ya. Tapi Keket ini koleksinya banyak. Sepatu katanya Keket juga koleksi jeans ya. Iya. Terus koleksi jam tangan juga sama Ket, parfum. Itu jin ngambilnya dari mana? Kok bisa koleksi? Celana. Oh celana. Bukan jeans yang itu. Oh jeans. Oh iya. Saya kirain tulisannya J-I-N. Gitu. Bukannya Jenny in the bottle ya, bukan. Ket, tapi kalau udah banyak koleksi gitu kenapa gak sekalian bikin bisnis aja kamu? Bikin apa butik jeans atau jam gitu. Iya sih, tapi keren. belum. Kan pasti banyak sponsor yang mau sponsorin kamu. Iya gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Ada kemarin Sule juga mau disponsorin sama jam dinding. Halo Mami. Apa kabar Catherine? Mami apa kabar? Mami saya. Mami dulu bekas model juga Ella ya? Iya. Awal mudanya dulu ya. Model tiker sobek. Mami 20 tahun yang lalu, Mami juga cantiknya kayak gini loh. Iya. Kan, kayak gini, gak kalah. Waktu itu Sule umur berapa, Mi? Hah? Waktu itu Sule umur berapa? Sule belum lahir. Oh, belum masih lahir. Masih di sini, Mami. Kan Mami masih cantik kok sampai sekarang juga. Udah lama ya gak ketemu. Waktu di Pantai Selatan, Mami cantik. Mami pernah, kita dulu syuting bareng-bareng ya. Iya. Nih, Mami ini pernah, Mi? Pernah, adegannya Mami marah-marahin. Semua adegan tahu. Mami marah sampai dia enggak bisa ngomong melotot aja ngeliatin muka Mami bingung gitu dimarahin terus nangis kan di situ. Adegannya pokoknya disisa terus deh sama Mami. Maaf ya, enggak apa-apa. Nah, kalau itu dia sinetron itu yang saya tonton saya enggak pernah. Yang Alexa nangis terus. Jangan percaya Alexa. Jangan percaya. Luar biasa percaya. Ini Le, lihat nih. Topi Mami bagus enggak? Bagus. Kalian ini nggak suka ini nggak sih pengen sesuatu barang, terus sampai bela-belain pergi untuk nyari barang itu pernah nggak kayak gitu? Ya. Nih, topi Mami tuh Mi. Iya. Itu langganan tukang minyak saya pakai begitu. Topi baru nih. Pernah topi baru Mami di mana? Ini Mami pesen dari temen Mami dari Itali. Mami juga sekarang tuh mau nyari sepatu yang Mami seneng banget. Adanya cuma di Prancis. Mami mau kesana mau nyari. Ini saya tersinggung dengan kata-kata Andre. Kenapa? Ini topi ini pernah dipakai sama tukang minyak. Dia nggak tahu. Yang dagang minyak kan itu saya. Gue nggak tahu bro. Jangan gue lihat dari belakang doang. Gue nggak lihat dari depan. Buka. Sorry, gua mendem pak ketutupan. Sorry bro, Mi, sorry. Kalau boleh saya mengingatkan Mi supaya tidak membeli barang-barang yang tidak terpakai. Nah. Mami hanya suka, oh suka ini, simpen, lut, namru, begitu, koleksi bukan. Akhirnya agak pakai itu namanya mubazir. Siapa nyiakan barang yang siapa sudah dibeli. Siapa bilang nggak dipakai? Mami itu beli dulu, disimpen dulu. Kalau begitu ada misalnya momen yang pas, baru Mami pakai. Tanya aja. Ya tapi jangan dipaksain. Jangan mentang-mentang pengen, ini dipaksain. Nyampe gimana-gimana nggak usah Mi. Nggak dipaksain Le, tenang aja Mi. Kartu kredit Mami gold semua, apa yang dilihatin? Dipake dong Le, dipake buat shopping. Lah iya itu namanya boros Mi. Aduh Le, gak boros kalau cuma 2 miliar, 3 miliar kan kecil buat kamu. Wow. Iya kan? Udah lah,
Ya kecil, Mi, tapi Mami harus lihat pekerjaan saya bagaimana, Mi. Apa kerjaan kamu cuma duduk ngobrol doang, main cantik cantik. Tapi kan mikir, Mi. Hah? Mikir, harus ngobrol, nanya apa. Biarin saya sampai bela-belain kursus bahasa Jerman. Apa terserah, yang penting Mami mau belanja. Mami mah ngabis-ngabisin duit aja. Beli baju, terserah. Sule mau marah, biarin aja. Yang penting Mami happy ya. Mami happy. Mami itu jangan dibawa. Besok saya ngider minyak bagaimana. Ya udah ya, Mami pergi dulu mau nyari itu, nyari sepatu sama mau nyari blazer. Ya, maaf ya, Mami mau shopping. Bye, Mami. Kalau Keket sama Alexandra nggak pernah kan belanja-belanja ngabisin gitu gara-gara korban iklan gitu, enggak kan? Enggak, enggak sih. Enggak terlalu kan? Enggak. Mami saya mah aduh, sampai iklan-iklan helm dibeli. Iklan helm asal ngepen sama orangnya beli gitu. Mami mesti dikasih nasihat tuh, Le. Ya. Iya, ntar gua nasehatin deh. Bener kata lu, barang-barang simpen itu kan mubahlul namanya. Mubahlul. Keket, bisa enggak di sini aja bahasa Italia? Hmm? Itali, bahasa Itali. Bahasa Itali. Terbalik kayaknya. Kayaknya Alexandra. Oh, Alexandra ya? Bener enggak Alexandra? Coba di sini aja bahasa Itali. Qui per favore. Nah. Kenapa sih kalau pakai jam tangan selalu di kanan, heran? Apa? Lu kalau pakai jam tangan kiri. Jam tangan mah di kanan. Jangan di kanan, harus di kiri. Kalau di kanan itu bahaya kalau kita lagi enggak makan. Ngobrol, terus ditanya, jam berapa?